Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Great. Berjumpa lagi dengan saya ya, admin dari channel ini. Untuk kali ini saya ingin berbagi video lagi, yaitu khususnya untuk kalian yang bekerja sebagai YouTuber ya, atau mempunyai channel alias seorang YouTuber. Itu apa? Yaitu caranya bikin meningkatkan subscriber, atau cara meningkatkan channel kita agar gampang dan mudah terindeks oleh YouTube. Bahkan yang akan saya berikan ini adalah akan terindeks oleh Google. Nah, jadi bukan cuma YouTube saja, tapi juga terindeks oleh Google. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau channel kita sudah terindeks oleh YouTube plus Google, ya otomatis video kita akan lebih cepat untuk muncul di pencarian YouTube, seperti itu. Ya, kalau sudah muncul di pencarian YouTube ya sangat nikmat sekali, atau sangat bermanfaat buat kita, yaitu pasti banyak orang yang nonton video-video kita. Karena apa ya? Karena sekali orang mengklik ya. Nah, sebagai contohnya ada orang yang mencari seperti ini, mencari tutorial apa cara membuat makanan, masakan yang enak contohnya saja, lalu video kita muncul di atas sendiri, ya itu kan sangat menguntungkan kita ya. Pasti yang ditonton tuh yang paling atas, seperti itu. Kebanyakan yang ditonton itu adalah yang paling atas. Nah, gimana caranya untuk supaya video kita tuh muncul di paling atas? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi untuk Anda semuanya ya, gimana sih caranya untuk meningkatkan video kita agar muncul di atas sendiri ya, cara cepat untuk mendapatkan subscriber ya. Kita tonton saja sampai selesai ya. Pertama-tama Anda login dulu di YouTube Anda ya, menggunakan email ya. Setelah login pakai email Anda, itu apa, video-video Anda yang Anda upload itu dibagikan atau disebarkan. Nah, disebarkannya itu kemana? Itulah ke Google Plus ya. Kalau Anda tidak tahu Google Plus, Anda ketika di Google Play Store dan cari aplikasi yang namanya Google Plus. Nah, itu setelah Anda install, itu video yang Anda upload itu di share atau dibagikan ke Google Plus itu. Itu berguna untuk mempercepat video kita itu muncul di atas, seperti itu. Karena saya sudah mencobanya. Oke. Untuk mempercepat subscriber, untuk mempercepat penonton, view, untuk kali ini mungkin cukup sampai sini ya. Yaitu dengan men-share-nya ke apa tadi? Ke Google Plus ya. Silakan Anda coba, dan bagaimana hasilnya saya tunggu kabar Anda lewat berkomentar di bawah. Oke, sebenarnya masih ada lagi caranya. Yang penting Anda subscribe dulu channel saya dan tonton terus video terbaru dari saya. Nanti akan ada tips-tips untuk kita YouTuber yang ingin menjadikan channel kita lebih meningkat. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.